Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Bambang Suryapno. Kali ini akan belajar bersama dengan sistem informasi kelas jabatan bagi PNS yang sering disingkat dengan nama Sikejap. Untuk itu, sebelum kegiatan ini kita mulai, marilah kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah kegiatan kali ini akan mendapat barokah. Amin. Bapak Ibu semuanya, dalam PNS sekarang ini ada istilah kelas jabatan. Jadi kelas jabatan PNS, Badan Kepegawaian Negara BKN telah meluncurkan program yang namanya PDMASN. PDMASN atau kepanjangan dari Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara merupakan sebuah program BKN yang mewajibkan bagi ASN untuk memperbarui data pribadi lewat MyHisab BKN. Jadi kelas jabatan dalam pemutakhiran data nanti itu hubungannya dengan MyHisab BKN. Jadi BKN telah meluncurkan program PDMASN untuk tujuannya adalah memperbaiki atau mengupdate data pegawai negeri sipil atau ASN. Dalam profil ASN di MyHisab tersebut, PNS ini khususnya saya sendiri, ada kolom-kolom yang wajib mengisi atau form pada bagian data pendukung. Ada isiannya diantaranya adalah nomor taspen, NIK, nomor KK, nomor akte kelahiran, NPWP, TAPERA yang dulunya namanya TAPERUM, tabungan perumahan, dan terakhir adalah kelas jabatan. Yang ingin kita bahas kali ini adalah bagian di form ASN MyHisab, yaitu pada bagian terakhir, yaitu kelas jabatan. Ini sebagai contoh form di MyHisab. Di profil update data ada nomor taspen, tanggal taspen, nomor tapera, KPPN kantor pembayaran gaji, dan yang terakhir adalah kelas jabatan yang wajib diisi dengan angka. Jadi contohnya ini kelas jabatan dan isinya angka. Nah, dari mana toh angka ini kita peroleh? Nah, itulah kita belajar bersama-sama kali ini. Kita sudah mengenal yang namanya pangkat, golongan bagi PNS itu sudah biasa. Tapi bagaimana dengan kelas jabatan? Sudah kenal? Baru kali ini mengenal kelas jabatan. Dalam Permenpan nomor 39 tahun 2013 dijelaskan bahwa kelas jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian. Jadi kelas jabatan itu sebagai dasar penggajian tujuannya nanti. Jadi pada dasarnya kelas jabatan ini ditetapkan oleh masing-masing instansi. Namun BKN telah menyediakan websitenya secara resmi yang beralamat di https://sikejapbkn.go.id atau disebut pula Sikejap, singkatan dari Sistem Informasi Kamus Kelas Jabatan. Ini alamatnya. Bagaimana cara mengetahui kelas jabatan PNS? Bahwa kita ketahui setelah membuka halaman Sikejap,
maka akan muncul menu tiga pilihan bahwa PNS kita itu ada tiga golongan atau tiga jabatan. Jabatan yang pertama adalah jabatan struktural, jabatan yang kedua adalah jabatan fungsional, yang ketiga adalah jabatan pelaksana. Jadi ada tiga jabatan, jabatan struktural, fungsional, dan pelaksana. Masing-masing jabatan ini nanti untuk mengetahui kelas jabatannya sudah diberi alamat website masing-masing. Kalau struktural, sekejap struktural. Fungsional, juga ini fungsional tertentu. Pelaksana, ini linknya, jabatan pelaksana, sudah ada linknya. Jadi kita mudah untuk mencari kelas jabatan ini. Contoh, sebagai guru yang berpangkat penata muda golongan 3A, maka sebutannya adalah guru pratama. Ini di Permenpan nomor 16 tahun 2009. Karena guru adalah jabatan fungsional, maka yang dibuka adalah kelas kamus jabatan fungsional. Jabatan fungsional tadi berarti guru membukanya di sini. Nah, itu sebagai contoh. Kalau camat, camat membukanya di struktural. Kepala bidang itu di struktural. Administrasi di jabatan pelaksana. Jika Anda guru berpangkat 3C, maka nama jabatannya adalah guru muda. Cek kembali pada kamus kelas jabatan nanti. Di situ pangkat guru berpangkat 3C kelas jabatannya adalah 9. Maka angka 9 inilah yang dimasukkan di dalam input profil MySub. Untuk mengetahui nomor klaturnya atau nama-nama jabatan, silahkan di Permenpan 41 tahun 2018. Jadi guru yang berpangkat 3C, guru muda, kelas jabatannya adalah angka 9. Gitu. Nanti angka 9 inilah yang dimasukkan dalam profil MySub. Tadi golongan 3C untuk guru adalah kelas jabatannya 9. Kalau ini guru ahli maja, kelas jabatannya adalah angka 11. Jadi berbeda-beda, makanya kita mengisinya harus mencari kelas jabatan dulu, baru bisa mengisi angka di sini. Gitu. Sebelum mencari kelas jabatan, kita harus tahu dulu jenis jabatan bagi PNS itu. Ini ada tiga jabatan. Yang pertama adalah jabatan struktural. Contohnya adalah kepala bidang, asisten, camat, UPTD, dan lain-lain. Yang kedua, jabatan fungsional. Contohnya guru, bidan, dokter, pertanian, dan lain-lain. Ada perawat juga. Yang ketiga, jabatan pelaksana. Contohnya administrasi, administrasi umum, pengelola data dan tata usaha, dan lain-lain. Inilah jenis jabatan PNS. Kalau ingin mengetahui lebih lengkapnya, di numerasi pegawai PNS. Gitu. Jadi kita nanti akan mencari jabatan PNS harus mengetahui tiga ini. Yang kita cari siapa? Kalau kita mencari camat, ya kita ketik camat. Kalau ingin mencari guru, pelaksana juga sesuai dengan jabatannya. Demikian. Sekarang kita praktekkan saja untuk mencari kegiatan jenis jabatan pada PNS. Mari kita mulai praktek. Mari kita praktek langsung. Kita buka aplikasi MySub kita. Ini kebetulan ini yang saya buka milik saya sendiri. Setelah buka seperti ini, kita diwajibkan untuk update atau ubah profil. Kita klik ubah profil. Kemudian kita cek profil kita yang salah atau mungkin yang kurang lengkap. Ini kebetulan sudah saya isi semuanya. Nah, isi.
Nah, yang perlu saya sampaikan yaitu pada bagian akhir ada kelas jabatan. Yang bagian akhir ini pendukung. Nah, di sini ada kelas jabatan. Kelas jabatan ini wajib kita isi dengan angka. Lah, angka ini kita peroleh dari mana? Lah, itulah yang kita latih bersama-sama atau belajar bersama-sama untuk mencari angka ini. Baiklah, kita buka alamatnya, webnya oleh BKN tadi. Kita buka dulu. Kita cari kelas jabatan fungsional. Ini sebagai contoh, kita sebagai tenaga fungsional tadi ada guru, bidan, dokter, nah, gitu. Kita coba dulu guru. Kita tinggal ketik di sini, di kolom cari di sini. Kita ketik guru. Nah, setelah itu akan muncul. Inilah jabatan kita. Ada jabatan guru ahli pratama. Guru ahli pratama. Nah, ini maka ini kita sesuaikan dengan SK kita. Kita SK-nya itu guru apa gitu. Ini contoh guru tadi ada guru ahli pratama. Berapa angkanya ahli pratama? Jabatan, nama jabatannya adalah guru. Kelas jabatannya adalah 8. Jadi kelas jabatan yang kita isikan di aplikasi atau form MySub BKN adalah angka 8. Kalau kita golongannya adalah guru ahli muda. Guru ahli muda adalah yang kita isikan adalah kelas jabatannya 9. Dan seterusnya. Ahli madya, guru ahli madya angkanya 11. Ahli utama angkanya adalah 13. Ini apabila kita sebagai guru. Kita coba lagi fungsional yang lain, misalnya bidan. Misalnya kita cari bidan, kita ketik aja bidan. Akhirnya muncul jabatan bidan itu macam-macam. Ada bidan ahli muda, kelas jabatannya angka 9. Ada bidan ahli madya, kelas jabatannya adalah 11. Ada bidan pemula, ada bidan pemula, angka untuk kelas jabatannya adalah 5. Ada bidan terampil, angkanya 6, kelas jabatannya 6. Dan ada bidan mahir, kelas jabatannya adalah 7. Itu jika bidan. Mau mencari tenaga fungsional yang lain lagi, misalnya perawat, misalnya perawat. Kita ketik perawat. Akhirnya muncul perawat terampil. Kelasnya adalah 6, kelas jabatannya 6. Tadi terus ada perawat mahir. Jabatan kelas jabatannya 7. Perawat penyelia. Penyelia. Kelas jabatannya adalah 8. Dan perawat ahli pertama, kelas jabatannya 8 juga. Ini itu apabila kita ingin mencari fungsional, tenaga fungsional, pegawai fungsional. Kalau struktural, bagaimana struktural? Struktural, kita cari misalnya, kita ingin mencari struktural camat misalnya. Nah, maka di sini ada camat itu di lingkungan kecamatan macam-macam jenis jabatannya. Ada administrator, kelas jabatannya adalah 12. Ada camat lagi di lingkungan kecamatan, kelas jabatannya 11 juga.
administrator. Namun di sini sekretaris camat, kepala bagian OPD itu kelas jabatan 11. Itu hanya dua, yaitu 11 dan 12 di kecamatan. Lalu bagaimana kalau kepala bidang? Kepala bidang misalnya. Iya, kepala bidang juga sama, kepala bidang, kepala bagian, dan kepala UPTD itu sama. Kelas jabatannya adalah 11. Dan 13. Ini untuk instansi pusat 13. Ini yang 12 untuk instansi pusat, kepala bidang, direktorat, subdirektorat, kepala bidang jabatan dan lainnya. Sampai di sini jelas. Kalau ini struktural, tadi fungsional, masih ada satu lagi jabatan, yaitu jabatan pelaksana yang ada di kantor-kantor itu, yaitu pada bagian administrasi, pada administrasi umum. Nah, ini ada administrasi umum, kelas jabatannya adalah 5. Itu. Jadi administrasi umum kelas jabatannya adalah 5. Mudah kita mencari kelas jabatan untuk mengisi di form MySpark. Jadi untuk mengisi ini jangan diacak ataupun dikira-kira, namun ini ada pedomannya sesuai dengan website di BKN. Begitu yang bisa kita ajak bersama-sama untuk belajar pengisian di aplikasi atau form MySpark BKN. Mungkin ada kekurangannya, saya mohon maaf. Demikian tadi kita sudah mempraktikkan langsung mencari kelas jabatan masing-masing jabatan di PNS, baik jabatan struktural, fungsional, jabatan pelaksana. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya untuk belajar bersama, berbagi ilmu sederhana, semoga bermanfaat. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.